Yuk, ajar. Hey, maniak dong. Mantap, kita dapat maniak. Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan Dava Gaming di game Mobile Legends. Dan kali ini kita main push rank ke 2, cuma dengan cicitnya Tolegati. Dan di tim kita semuanya epic ya. Dan di sini aku pakai Bruno. Oke, kita lanjut. Seperti apakah permainannya? Oke, kita sudah di room. Kali ini aku mau cobain pakai retribusi. Karena apa? Karena semuanya lihat, dia petrify, dia inspire, ininya flicker. Jadi nggak ada yang retri, gak enak. Jadi kita pakai retri biar apa? Biar bisa ambil Lord. Dan pertama kita clear line dulu. Terus kita ambil buff. Kita dapat buffnya. Kita clear line lagi. Musuhnya dapat first blood, mati semua timnya di sini terbantai. Wih, nakal tuh karinya. Kita lihat di sini Cyclopnya menang loh, sama-sama tinggal sedikit. Mati lagi dong. Ambil aja Cyclops, nggak apa-apa.
Lumayan kita cicil tuh rednya. Kita dapat buff sini. Yuts. Sabar, sabar. Gila, di sini mati terus loh. Yang di bawah kalah telak tuh. Gak ada magenya, magenya di atas solo lawan Ledge. Untungnya tahan loh. GG sekarang. Sabar, sabar. Kita dapat turret. Yuk, bantai. Kampret. Dicetak sama Lord. Lordnya tadi ke sliding jatuh ya. Gokil anjay. Oke, kita balik lagi. Kagak kena sial. Selamat semuanya sial. Gila di sini kalah telak di sini. Gila kalah telak.
guys, kita dapat. Ini di sini bikin kesalahan nih, highlightsnya. Sakit sekali. Lembek banget highlightsnya. Lordnya jadi gak guna deh. Tuh kan lihat tuh, langsung tewas. Duh, kita kalah telak nih. Yuk, ajar. Hey, maniak dong. Mantap, kita dapat maniak. Mundur, mundur. Kita tunggu Lord. Salah. Ini ngapain ya? Ya, Ailosnya diem aja ya. Yuk, kita langsung load. Nice. Dah. Kita end langsung. Kita bisa comeback nih. Tinggal satu, ayo, ayo ajar. Fokus turret aku. Nice, kita menang.
dan boom, MVP-nya Dava. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Dan poin penting dari game tadi adalah jangan pernah surrender walaupun sudah kalah telak, tetap bisa happy comeback. Ya itu tadi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.